Ya, pemirsa, jelang pelaksanaan eksekusi mati tahap 3, sejumlah persiapan mulai dilakukan. Kali ini 3 terpidana mati kasus narkoba dari Lapas Batam dipindahkan ke Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu malam. Tiga terpidana mati kasus narkoba tiba di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu malam. Mereka adalah Suryanto, Agus Hadi, dan Pujo Lestari. Ketiga terpidana mati ini sebelumnya mendekam di lapas kelas 2 Batam. Rencananya ketiga terpidana mati ini akan ditempatkan di lapas Batu Nusa Kambangan. Meski Kejaksaan Agung belum mengeluarkan nama-nama yang akan dieksekusi, diduga pemindahan ketiga napi ini terkait eksekusi mati jilid 3. Namun hingga kini belum diketahui kapan pelaksanaan eksekusi mati akan dilakukan.